Apa hukum buat personality test? Soalan-soalan dalam test itu kebanyakan ada kebetulan mengenai diri seorang. Berdasarkan kalau kita percaya, mohon pencerahan. Jazakumullah. Khair ustaz, salah dari standard KL. Standard KL nama dia. Nama. Jadi masalah personality test ni, ambo tak tahu lagu mana. Berkali dia mengaji gotu, berkali kau bodoh orang panggil kaunselor kau kau boleh ambil bahagian kaunseling kau apa. Dia ada satu kertas, dia buat macam soalan-soalan dia taik. Kalau orang tu misalnya tanya gini, raik sini. Raik. Dia pun tengok mana banyak raik. Raik kawasan ni. Kalau raik kawasan ni, orang ni kaki tipu. Orang ni orang ni kaki confident. Orang ni jenis personality panggil. Kita boleh check dengan watak seseorang dengan beberapa soalan. Maka tu jadi salah kau boleh tak kita percaya? Biasa kita nak test orang tu peribadi dia, kena tanya soalan. Nabi Muhammad suruh tengok orang. Muamalah kita kena gaun dengan orang. Tengok cara dia, apa dia. Kita boleh kenal peribadi seseorang. Cara dia jawab, jenis percaya diri kau, jenis koya kau, jenis nipu, jenis lebung, jenis apa. Kita boleh tahu kan? Melalui soalan. Maka benda-benda ini kajian sahaja. Berdasarkan pengalaman, bolehlah kita kata tepat jugalah. Tak jadi kapir. Mungkin pengenalan kan? Orang kalau kecek besar ni, budak ni kuat ni, karuk ni, nipu kecek tak benar. Kalau orang jenis pendiam, orang pemalu, orang gapo, kita boleh kesan melalui percakapan dan soalan dia, tu tidak jadi masalah gapo dia. Bukan itu kemahiran ilmu ni. Bukan kata kita menujung, kita tahu lagu mana personaliti dia, kau gapo, hatu menujung, kau gapo dia, bukan bab menujung, tanya soalan je lah.